Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang berada di atas perahu ketek, perahu wisata di Danau Sipin. Pemilik perahu ini adalah Wak Meng, sahabat saya ini. Beliau profesinya yaitu tadi bisnis angkutan penumpang wisata di Danau Sipin dengan menggunakan perahu ketek ini. Dari 80-an, 60-an? 80 atau 60? 50 lebih. Ya, katakanlah hampir 60 ya. Hampir 60 unit perahu ketek wisata yang ada di Danau Sipin. Ini salah satu perahu ketek terbesar. Mungkin ada satu lagi ya. Tapi ini yang terbesar, kemudian yang paling baru dan paling cantik. Cuman saya yang pemiliknya enggak cantik, ganteng. Pemiliknya ganteng, Wak Meng. Nah, perahu ini baru saja selesai. Belum ada satu bulan. Belum ada satu bulan, baru turun dari apa istilahnya itu? Galang lah. Dari galang ya, dari lokasi pembuatan yang tak jauh dari sini. Nah, kita mulai dari proses pembuatan ini. Wah, ini proses pembuatannya berapa lama ini, Wak? Kalau memang dikerjain yang kemarin itu satu bulan setengah. Satu setengah bulan, saudara sekalian. Nah, terus bahannya ini. Ini kayunya kayu apa? Tentu kayu pilihan ya, kalau yang kayu bagus ya. Kayu apa ini? Kayu campuran. Kata orang itu kayu kelat. Kayu kelat. Kayu keras gitu kan. Kayu endemik Jambi lah ya. Biasanya memang kayu itu dibuat? Atau karena kayu yang lain yang bagus tidak ada lagi? Kayu yang bagus ada, cuma harganya. Oh, harganya mahal. Kalau yang bagus kayunya apa? Kalau bagus tuh kayak kayu apa namanya yang angkatan bagus? Merawa. Merawa ya. Bulia bisa? Bisa. Tidak tenggelam? Tidak. Oh, tembus. Ada berapa ekor ini yang ketek dari bulian? Bulian ya. Nah, ini berapa habis biayanya ini? Ini kalau dikirakan semuanya kemarin itu, ini belum kelar semua ini, 65-an lah. 65 juta rupiah, saudara sekalian, ini sudah habis, tapi belum finishingnya belum ini ya. Terutama pengecatan belum seluruhnya. Tapi alat pengaman sudah lengkap ini. Pelampung, kemudian jaket pelampung ya. Ini apa namanya nih? Ini lesboy. Lesboy. Ini lep jaket. Lep jaket, kemudian yang lain. Nah, ini alat musik. Ini salah satu keistimewaan dari perahu ketek wisata di sini, ada alat musiknya lengkap ini. Bisa karaoke sambil menikmati suasana di Danau Sipin, objek wisata Danau Sipin ini. Wak Meng, dari 65 juta biaya tadi ya, kalau kita hitung-hitungan dagang lah, hitungan bisnis, itu bisa balik modal atau break even point ini kapan? Ya kalau kita nengok keadaannya, kalau COVID ini udah hilang lah dikatakan, mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun balik modal. Oh, jadi saudara sekalian, akibat pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Danau Sipin, sehingga pengunjung agak sepi dan hari pun sepi hari ini. Sepi. Kebetulan tanggal merah. Ya, tanggal merah kan, ya. Mudah-mudahan sore nanti. Sore mudah-mudahan. Ya. Kita di sini saudara sekalian sekalian mancing tadi. Ketemu Wak Meng dan kita bicara tentang perahu ketek ini. Kemudian ongkos penumpang berapa per orang? Kalau per orang sama ya, dengan yang perahu yang kecil atau beda? Sama. Oh, sama ya. Nah, itu di sini kayak di sini. Tapi kan di Sungai Putri di pangkalannya kan. Pangkalan Sungai Putri ini dia besar kecil, dua motor tetap 10.000. 10.000 itu satu putaran. Satu putaran kembali ke pangkalan. Lagi. Kurang kira-kira lebih, menghabiskan waktu berapa lama tuh? Kurang lebih 30 menit. 30 menit. Kalau charteran, sewa misalnya. Kalau di satu keluarga misalnya nyewa sendiri khusus berapa itu? Kalau dia ngambil dari dermaga pas antrian gitu, itu ngikut aturan main di dermaga itu 150. Itu tidak campur sama orang lain. Satu ya, keluarga 150. Satu keluarga atau sepasang ya. Ada retribusi kewajiban yang harus disetor misalnya ke pangkalan atau apa? Cuma kita ada tuh tiap minggu kita membayar untuk uang kas lah. Kas uang gitu kan. Uang kas. Oh, kas. Persatuan ketek ini. Ketek. Kalau retribusi ke pemerintah belum ada. Belum ada.
Oh, belum ada. Cuman ada kewajiban asuransi kali. Ada. Ke Jasa Harja ya. Jasa Harja gitu. Berapa itu? Per bulan 16.000. 16.000 itu untuk asuransi keselamatan penumpang dan pemilik. Pemilik ketek ya. Oke, lalu ini mesin. Ini menggunakan mesin berapa PK? Lalu PK 24 PK, 115. Kencang itu. Dan ini bisa maju mundur. Bisa maju mundur. Bisa tret. Mobil. Wah, dengan besar begini kapasitas penumpang ini berapa orang ini? Kalau aturan di Sungai Putri, Pak Kalang kami itu besar kecil tetap 12 penumpang. 12 penumpang. Bisa lebih. Tapi ini kan bisa lebih. Bisa 12. Lebih. Dia kan ngikut kursi, kita 12 penumpang, kursi 12 harus 12. Oh. Jadi boleh lebih. Ya kan? Kalau dia mau duduk di lantai, tapi tidak ada kursi. Tapi kan kita boleh nambah kursi lebih dari 12. Tidak bisa. Oh, aturan mainnya seperti itu. Jadi percuma kalau kita punya perahu ketengnya besar. Kita tuh mencari untuk kenyamanan penumpang. Oh, kenyamanan penumpang. Kenyamanan penumpang tuh kan lebih utama. Lebih utama. Nah, iya. Kalau kita ketek kecil dimuatkan 12 orang nyaman enggak kira-kira. Gitu ya. Nah, dibanding dengan sebelum pandemi dengan yang sekarang, penghasilan per hari itu berapa rata-rata? Kalau sebelum pandemi kemarin, lumayan juga lah dapatnya. Bisa berapa itu? Bisa dapat 2 trip. 2 trip itu berapa? Satu putaran berarti 140 ribu. Berarti kalau 2 trip 280. 280 sampai 300 ribu lah. Kurang lebih satu gitu hari lah. Itu dapat 2 trip. 2 trip kalau enggak ada benar. Minyak berapa itu habis BBM-nya? Minyak kita kan solar kan. Ah. Solar. Minyak itu kalau satu hari itu ada sampai lah 1 liter. Oh, irit ya. Oh. Tapi yang ketek lamu kan. Nah, kalau mesinnya ini ya mesin ini. Kalau sekarang ini dengan beban yang berat ini lebih, mungkin akan lebih besar. Banyak lagi dimakan minyak. Oh, enggak ada rencana mau ganti mesin? Enggak. Kalau tetap ada, bagus lah ya ini. Rencana memang ada. Kalau ada dana kan mau gantilah mesinnya. Oh, gitu. Oke, saudara sekalian, ini karena ketek ini lebih besar, kemudian lebih cantik, barangkali ada saja pihak lain yang ingin memanfaatkan ini untuk kerjasama promosi. Ya, promosi kegiatan, promosi bisnis, boleh, ya. Boleh. Atau ada gathering perusahaan, boleh, ya, yang ingin menggunakan perahu ketek ini, bahkan yang ingin merayakan ulang tahun keluarganya bisa di atas ketek ini. Pernikahan pun bisa juga ini. Ya kan? Tapi pengantin baru udah bisa tidur di sini. Ya, sudah nikah. Oh, acara pernikahannya. Nah, ya. Oh, bagus juga itu. Menghindari pandemi kan bisa ini kan kurang dari. Iya. Sudah ada pernah mencoba? Belum ada. Belum ya. Jadi para calon pengantin yang ingin mencoba sensasi baru melaksanakan prosesi akad nikah ya. Akad nikah di atas perahu ketek ini bisa ini. Iya, bisa. Menarik kan? Menarik ya. Dan dijamin cepat dapat keturunan. Insyaallah ya. Karena goyangnya bagus banget. Goyang, ya. Kita bisa buang jangkar. Buang jangkar ya. Wah, setelah berapa bulan ini kan? Berapa bulan tadi? Satu bulan setengah. Siapa pembuat penumpang yang paling istimewa yang udah pernah naik ini? Ada kemarin. Hari Minggu kemarin enggak? Ya. Itu ada penumpang itu memang dia mau naik ini ibu hamil. Oh, ibu hamil. Mau naik ini. Oh. Pas bukan antrian gitu, masih ada 7 ketek lagi. Jadi ibu hamil dia lihat ngidam mau naik ketek. Begitu lihat ketek ini ngidam dia. Ngidam mau naik ketek. Kepengin naik ketek ini. Enggak mau ditukarin lain. Enggak mau. Padahal ibu apa namanya? Ingat enggak? Nah, lalu lupa apa nama ibu. Tapi warga Kota Jambi. Jadi ada ibu-ibu muda hamil ya. Hamil. Ngidam naik ketek ini. Tapi naik mau naik yang ini. Gara-gara lihat ketek ini, apa lihat Wang Meng? Enggak tahu. Jangan-jangan lihat Wang Meng yang ngidam. Sampai nunggu dia. Nunggu ya. Oh, sampai nunggu antrian ya. 7 ketek lagi baru giliran saya kan. Tahan nunggu. Dengan suaminya enggak? Ya sama suaminya, keluarganya iya. Kan. Oh iya, aman lah itu kan. Kalau ibu itu sendiri khawatir saya itu. Kacau. Kacau anak muda gitu. Nah, selain ibu hamil tadi ada Pak Wali Kota sudah katanya? Ada kemarin lepas ikan hari Rabu minggu yang lalu kan. Lepas ikan, itu acara Waisak itu orang muda. Iya.
Pak Wali Kota Saripasa, saudara sekalian, pada hari libur peringatan hari Waisak kemarin ya, beliau naik ke tank ini untuk melepaskan bibit ikan ke Danau Sipin. Nah, jadi Pak Wali ini memang kita ketahui sangat konsisten dia untuk mengembangkan Danau Sipin sebagai kawasan wisata primadona di Kota Jambi ini. Apa suka dukanya nih, Wak? Nah, tadi cerita senangnya, ini cerita suka dukanya. Dukanya di mana ini? Karena cuma tidak dapat penumpang, dukanya itu apa? Dukanya itu adalah duka kemarin waktu lebaran itu kan, hari Sabtu Minggu itu. Iya. Itulah. Karena kita ini kan yang diharap Sabtu Minggu waktu lebaran itu ramai. Oh, nah, iya, waktu iya. Ditutup itu wisata itu. Oh, karena ditutup wisata nah, itu, padahal banyak itu ya. Ah, itu udah kita udah mengharap memang itu waktu itu Sabtu Minggu nih, jelas meludak ini penumpang. Ya, banyak berarti yang datang ke sini. Banyak. Tapi tidak boleh kan? Tidak boleh, nak usir balik lagi. Ya, karena memang pemerintah membuat kebijakan jangan sampai penularan COVID-19 ini semakin mewabah di hari Lebaran gitu kan. Tapi sekarang udah dibuka kan? Sudah buka. Alam. Buka cuman pelan-pelan ya. Belum, wisatawan belum banyak. Belum. Ini pun saudara sekalian di hari libur ini ya masih kelihatan sepi. Jadi harus sabar ya. Sabar ya. Selain ngetek ini, usaha Waming ini apa nih? Biasanya ya kadang nangkul. Nangkul berarti nelayan juga saudara sekalian, nelayan lokal di Danau Sipin ini nangkul ikan. Punya keramba? Keramba masih ada ya, tapi udah tidak diisi lagi, nggak gelap lagi Wak, ngisinya itu modal besar makannya udah bagus ya, nggak balik modal ya, balik lagi modal kan nah, beli sama orang itu murah gitu. Pakannya ya, pakannya mahal ya, satu karung itu hampir 500-an okay, ya. Jadi apa lagi rencana ke depan ini? Konsepnya untuk mengembangkan perahu wisata atau ketek wisata ini apa ini? Supaya para penumpang, masyarakat makin tertarik. Seperti Ibu Gidam tadi lah, kepengen naik ketek ini. Karena masing-masing ketek ini saling berlomba, saudara sekalian, untuk mempercantik keteknya. Dengan pengecatan warna-warni, musik, segala macam. Nah ini apa mungkin? Rencana ke depannya apa? Ya kalau rencana ke depannya, kalau ada modal, ya kan? Kan mau pasang pagar di atas ini, bisa orang selfie-selfie di atas. Oh, gitu ya. Pengecatan. Dana itu lumayan. Mungkin bisa juga kita pasang TV kan. Oh, iya. Jadi saudara sekalian, sebentar lagi Wameng akan pasang TV di sini. Kalau pasang ada televisi ada. Untuk karaoke ya. Karaoke. Ya, kalau selama ini karaoke-nya tanpa layar monitor layar televisi, monitor. Cuman ini. Terus apa lagi? Ada rencana mau jual makanan di dalam ini, minuman seperti kopi atau apa? Ada. Jajan-jajanan. Ada itu. Bisa saja kan itu jadi ada restoran tambahan terapung ya. Cuman ya kena danau ini kan belum begitu ada pembebasan di hulu situ. Kalau sudah pembebasan di hulu lagi kan enak. Oh. Lebih jauh lagi jalannya teman. Oh, ke ujung sana ya. Jadi rutenya lebih panjang ya. Lebih panjang dan juga kan. Tapi ini pengerukan kan sudah sampai ke ujung, Pak. Tapi setengah. Oh, baru setengah. Baru separuh ya. Sampai ke sebelah sana. Kemudian satu hal lagi, karena di ujung sana kan perlu dipasang ini apa namanya? Dam ya. Inilah keroncong ya. Nah, untuk mengatur air supaya tetap stabil. Iya. Kalau ini kan lagi surut, airnya kan turun. Nah, itu mestinya harus ada stabil air. Harus stabil air ini ada sana. Pintu air kan. Ada pintu air. Ya, mudah-mudahan lah ini menjadi perhatian pemerintah kan untuk membuat pintu air yang ada di bagian hulu dan hilir Danau Sipin ini supaya airnya tetap stabil. Jadi kalau ketek pun makin enak dia ya, kan. Air surut macam ini gitu tuh, kalau surut ini lah lain pandangan danau ya. Air itu lah cantik. Cantik. Oke, Wameng. Nah ini kan Wameng kan perahu wisata ketek ini, perahu ketek ini kan sama-sama ya, membuatnya dengan saudara ya. Wameng bisa menerima pesanan juga berarti? Bisa. Oke, saudara sekalian.
bagi Anda yang barangkali berminat untuk bisnis angkutan penumpang wisata di Danau Sipin dengan perahu ketek ini, bisa kerjasama sama Wameng. Nah, harganya ya bisa berunding langsung lah. Temui langsung beliau di Danau Sipin ini, tanya saja Wameng. Ya, mana tahu ada yang mau berbisnis angkutan ini. Ya, investasinya paling kecil berapa tuh, Wak? Pembuatannya? Iya. Paling kecil berapa? Paling kecil 35 boleh. 35 juta ya. Tapi mesin tidak ada seperti ini. Mesin-mesin robin-robin Cina, Oke, Pak, ada lagi yang ingin diadukan? Ceritakan lagi. Cuman saya minta baik sama pemerintah kota, tolonglah dirapikan nih Danau Sipin ini kan. Memang sekarang memang sudah rapi ya kan. Cuman nih kayak pancang ini kan terlalu banyak. Oh iya, pancang kan, bekas proyek ya. Bukan, ini kan pancang. Kenapa tidak gotong royong sendiri, Pak, aja? Nah, ini orang ini. Hah? Orang cari makan juga kan. Oh, ini untuk yang ini ya, nelayan pukat ya. Seharusnya enggak boleh lagi itu. Boleh, tapi setelah orang etek, sore bolehlah pasang ya kan, sampai malam pagi cabut kan gitu. Oke, jadi sama halnya dengan begini, kelihatan sampah-sampah juga masih banyak. Nah, sampah juga banyak. Masih banyak. Jadi masyarakat yang berkunjung ke Danau Sipin tolonglah jangan lagi buang sampah. Danau, kemudian masyarakat yang di daratan juga tuh ya, yang dari ujung-ujung sungai kecil itu dengan buang sampah ke sungai, karena sungai itu bermuara ke Danau Sipin dan akhirnya ke sini. Nah, kelihatan ini banyak plastik, pampas pun ada juga. Oke, Pak, terima kasih perbincangan singkatnya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan usahanya makin lancar, Danau Sipin semakin maju ya sebagai kawasan wisata idola bagi masyarakat Kota Jambi. Saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Wak Meng, salah satu pengusaha. Iya, pengusaha lah ini, angkutan wisata Danau Sipin dengan perahu keteknya ini. Semoga informasi ini bisa menginspirasi kita semua. Bila Anda suka dengan video ini, silakan di like dan di share ke media sosial Anda, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.